Assalamualaikum. Hai semua, selamat datang di channel Nurul Hidayah, channel berupa aneka resep masakan. Kali ini saya membuat resep minuman JSR atau infused water untuk mengatasi anemia. Resep dari Dr. Zaidul Akbar. Nah, berikut bahan-bahan yang dibutuhkan. 3 buah kurma, 3 batang kecil kayu manis, 250 ml air. Cara membuatnya simpel banget. Pertama, belah buah kurma. Untuk bijinya boleh dibuang, boleh tidak. Namun, menurut resep Dr. Zaidul Akbar, sebaiknya bijinya tidak dibuang. Kemudian masukkan ke dalam botol kedap udara atau tumbler. Lalu tambahkan buah kurma yang sudah dibelah dan kayu manis. Lalu tuang air. Pakai air suhu ruang ya, jangan air panas. Lalu rendam minimal 6 jam. Karena ekstraksi mulai optimal pada 6 jam pertama dan maksimal 12 jam. Setelah 12 jam, tidak usah diisi air kembali. Sebaiknya buatlah yang baru, karena kandungan infused water sudah berhenti pada 12 jam. Jika sudah direndam minimal 6 jam dan maksimal 12 jam, infused water siap untuk dikonsumsi. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.